Operasi Serenum TNI, satuan yang ada di balik kebijakan strategis kekuatan tentara. Perangkat di dalam tubuh TNI dikenal begitu lengkap, bahkan ada satuan khusus yang dibentuk dan bertugas untuk memikirkan perencanaan strategis kekuatan, pasukan Oreng. Satuan itu adalah Staf Kebijakan Strategis dan Perencanaan Umum TNI yang kedudukannya merupakan eselon pembantu pimpinan dalam organisasi Mabes TNI. Serenum berkedudukan langsung di bawah Panglima TNI dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah koordinasi Kepala Staf Umum TNI. Tugas dari Serenum TNI ini tidak main-main, karena satuan inilah yang membantu Panglima merumuskan kebijakan dan perencanaan strategis kekuatan TNI, serta kerjasama internasional, manajemen, dan sistem informasi. Kemudian, Serenum TNI juga melakukan penelitian, pengembangan, penyiapan program, dan anggaran, termasuk pengendalian, juga pelaksanaannya, reformasi birokrasi pembinaan, serta penggunaan kekuatan TNI untuk mendukung tugas pokok. Adapun fungsi dari Satuan Serenum TNI ini adalah perumusan kebijakan dan perencanaan strategis pembangunan kekuatan TNI serta kerjasama internasional TNI. Kemudian, perumusan kebijakan pengembangan, organisasi, dan gelar satuan, doktrin, sistem hukum, dan peranti lunak TNI. Perumusan kebijakan perencanaan penelitian dan pengembangan insani, sismet, organisasi, material, dan iptek, serta analisis sistem dan riset operasi dan sisimpo. Fungsi lainnya adalah perumusan perencanaan program dan anggaran TNI dan UO Mabes TNI, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan anggaran TNI, UO Mabes TNI, dan pelaksanaan anggaran UO Mabes TNI, dan TNI, dan terakhir perumusan kebijakan, dan program reformasi birokrasi TNI.